duduk. Eh kenapa? Begini. Kenalan dulu ya. Halo, siapa namanya? Saya. Ih, belum berjabat kita. Iya. Oh my god. Oh my god. Enggak pada takut sama Kakak Polwan nih? Enggak. Enggak. Kenapa enggak takut? Soalnya pakai makeup. Oh. Oh, dia pakai gesper. Oh, enggak takut jadinya kalau pakai gesper? Enggak, cantik tuh. Emang taunya polisi itu kerjanya apa sih? Tangkap orang yang jahat. Menangkap orang yang jahat. Terus gitu. Atur lalu lintas. Oh, atur lalu lintas. Gimana kalau ngatur lalu lintas coba? Berhenti, berhenti. Oh, gitu. Emang maksudnya begitu. Kakak Polwan, kamu udah kerja di mana aja? Oh, Kakak Polwan. Kakak Polwan kerjanya di kantor polisi dong. Kebetulan Kakak Polwannya ini polisi lalu lintas. Oh, begitu. Tapi bajunya aku udah tahu dari bajunya. Taunya dari mana? Dari bajunya. Kalau apa? Polisi lalu lintas? Iya. Mana yang polisi lalu lintas? Kok bisa tahu? Yang mana? Kakak Polwan. Kakak Polwan? Kalau Polwan harus polisi lalu lintas? Iya. Begitu. Padahal juga kerjanya banyak loh kalau Kakak Polwan. Iya. Iya, tangkap orang jahat. Atau lalu lintas terus apa lagi? Terus apa lagi? Kakak Polwan. Bantu. Kenapa polisi itu harus kayak tangkap orang gitu? Oh, kayak gitu. Ya kalau misalkan ada orang jahat nggak ditangkap sama polisi, nanti yang nangkep siapa dong? Nanti banyak orang-orang jahatnya di luar sana kalau nggak ditangkap sama Pak Polisi sama Bu Polisi, betul tidak? Betul. Oke, jadi Sean sama Prince suka naik mobil kan, naik kendaraan kan? Iya toh, pasti. Nah, kalau di jalan ada rambu-rambu kayak gitu. Rambu-rambu itu artinya apa? Ada lampu merah nggak di jalan? Ada. Nah, itu namanya rambu-rambu lalu lintas. Orang tadi merah, kuning. Apanya? Tadi bilangnya boleh agak jelas kan? Yang mana? Aku nggak ngerti soalnya. Jadi kalau di jalan itu kan ada lampu merah, kuning, hijau, betul kan? Aku udah. Betul? Udah. Betul. Udah tahu kan fungsinya kalau lampu merah itu tandanya apa? Berhenti. Betul. Kalau kuning? Ya, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kalau hijau? Jalan. Bagus. Berarti nanti kalau misalkan papa sama mamanya kalau nyetir, kalau udah ada lampu kuning mau ke merah, tandanya harus kalau ada lampu kuning? Pelan-pelan. Kalau lampu merah harus apa? Berhenti. Bagus. Nanti kalau papa mamanya ngelanggar lampu merah dimarahin ya? Ya. Gak boleh gitu ya? Gak boleh ya? Oke? Betul? Iya, jadi kalau misalkan naik sepeda motor nih, pernah naik sepeda motor tidak? Aku pernahnya naik sepeda.
Belajar sepeda. Sepeda apa nih? Sepeda itu loh. Apa loh? Sepeda sih naik. Aku sepeda roda dua itu. Sepeda roda dua. Iya. Yang nggak ada mesinnya. Nggak ada. Belajar diet. Tunggu. Sean, pernah naik sepeda motor? Dibonceng naik sepeda motor pernah? Aku sih pernahnya kayak sepeda motor. Pernah? Aku pernah diboncengin tapi ya. Ya. Pernah lah tidak? Kalau naik sepeda motor suka kan lihat orang-orang naik sepeda motor di jalanan. Nih, yang gede-gede itu. Aku sih waktu itu ingat kayaknya aku naik atau enggak, tapi kayaknya itu aku naik di tempat. Aku lagi jalan-jalan. Oh gitu. Kalau naik sepeda motor harus memakai helm. Tapi pamit aku nggak suka pakai helm. Aduh, ini mami siapa yang aku kan pernah ke komplek depan komplek aku. Terus aku walaupun deket banget aku pakai helm. Ah bagus ini. Papinya Prince suka pakai helm tidak? Ke kantor suka pakai helm. Iya. Nggak sukanya kalau kemana? Kalau jalan-jalan tuh dia nggak suka, tapi kalau ke itu kantor dia suka. Oh, dia suka gitu. Riz, berarti nanti lain kali kalau mau kemana-mana, entah itu jauh, entah itu dekat, harus memakai helm. Heh? Kalau di mobil kan nggak usah ya. Kan itu kalau naik motor kata bu polisi. Ya juga ya. Iya. Papi bilang gini. Gimana? Papi bilang, kak kenapa pakai helm kan deket. Wow. Gitu. Wah. Pinter juga. Itu nggak boleh. Iya benar. Nggak boleh kalau iya. Dekat harus tetap pakai helm. Kalau ada batu terus ketindih batunya terus jatuh. Gimana? Nah, itu. Itu ya, benar ya ampun. Ya udah, berarti nanti tugasnya Prince sama Sean kasih tahu papinya kalau misalkan mau pergi berkendara naik motor jauh ataupun dekat harus memakai helm. Bagus sekali. Yeay.